Bismillahirrahmanirrahim. I'rabul jamak. Ya, setelah pada sebelumnya kita membahas tentang i'rab musanna, pada pelajaran ini, pada materi ini kita belajar tentang i'rab al jamak. Sebenarnya materi ini sama seperti musanna, ya sudah kita pelajari dulu pada materi-materi sebelumnya ketika belajar tentang mubtada khobar, ketika belajar tentang kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, ya, dan beberapa materi yang lain kita singgung, ya, pelajaran tentang jamak ini. Tapi pada saat ini kita perdalam lagi mempelajari tentang jamak, dan kita jelaskan secara rinci, ya, secara khusus, ya, tentang i'rab jamak ini. Kita baca contoh-contoh. Alam silah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun innaha huna qa'idun innal munafiqina yukhadi'unallaha amarna mutrafiha wallahu yuhibbul muhsinin inna ahlaha kanu zalimin la yudhi'u ajral mu'minin tilka ayatullah wal walidatu yurdi'na auladahunna 'amilus solihati kulu minat thayyibati الرجال قوامون على النساء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وأن المساجد لله وبما أنفقوا من أموالهم. Di sini kita belajar masing-masing jamak pada kelompok masing-masing, dan kita jelaskan bagaimana i'rabnya masing-masing. Kita mulai dulu dari jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu jamak yang selamat bentuk tunggalnya. Ya, tidak ada perubahan di sana, tinggal menambah dengan waw dan nun dan ya dan nun. Nah, sekarang kapan yang waw dan nun dan ya dan nun? Ini yang kita pelajari. Wal walidatu yurdi'na 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, kita lihat jamak mudzakkar salimnya adalah al mu'minun, dan ini kedudukannya atau mauti robinya sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il, dan fa'il marfu, ya, fa'il itu marfu karena marfu, ya, marfu dengan waw, ya, marfu on bil waw. Innaha huna qa'idun, ya, innaha huna qa'idun. Qa'idun ini adalah fa'il dari bukan fa'il, ya, tapi apa, khabar inna, ya, domir na itu isim inna. Ya, qa'idun khabar inna. Nah, khabar inna itu marfu. Ya, khabar inna marfu, dan tanda rafa'nya jamak mudzakkar salim dengan waw. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Nah, sekarang mansub. Innal munafiqin. Al munafiqin di sini mauqi' i'rabnya adalah isim inna. Nah, sedangkan isim inna itu mansub. Nah, tanda nasabnya jamak mudzakkar salim dengan ya. Alamatu i'rab, ya, alamat i'rab bin nasbi al-ya. Amarna mutrafiha, mutrafi, amarna fi'il fa'il. Amara dan na adalah fa'il. Dhamir, ya, fa'il. Mutrafina. Nah, itu mutrafina. Mutrafina. Ha, itu kembali kepada qaryah. Dhamir, ya. Jamak mudzakkar salim sebagaimana musanna yang sudah kita pelajari barusan, ketika dimudhofkan maka nunnya dibuang, aslinya mutrafina. Mutrafina orang-orang yang bermegah-megahan, orang kaya, ya, bos, ya, para bos itu mutrafin, ya, mutrafin itu artinya para bos. Mutrafiha, nah, ketika dimudhofkan ya-nya dibuang menjadi mutrafiha, mutrafina, ya, fiha, ya, mutrafina fiha. Itu kembali kepada qaryah sebelumnya yang disebutkan sebelumnya itu amarna mutrafiha. Nah, mutrafiha mansub karena dia maf'ul bihi, ya, mansub maf'ul bihi. Nah, tanda nasabnya adalah dengan ya ini, ya, ya. Nunnya dibuang karena sebagai mudhaf, ya, sebagai mudhaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Al muhsinin maf'ul bihi sama dengan mutrafin, ya. Al muhsinin cuma ini tidak diidhofahkan karena nunnya tetap ada di sini. Nah, mansub karena sebagai maf'ul bihi,
karena maf'ul bihi mansub. Nah, tanda nasabnya adalah dengan ya jamak mudzakkar salim. Masih ada lagi jamak mudzakkar salim, inna inna ahlaha kanu zalimin. Zalimin khabar kana, dan khabar kana mansub. Nah, dan zalimin khabar kana, zalimin jamak mudzakkar salim. Karena itu tanda nasabnya jamak mudzakkar salim adalah dengan ya. Masih ada satu lagi, la yudhi'u ajral mu'minin. Al mu'minin mudhaf ilaih, al mu'minin mudhafun ilaih. Ajr ini maf'ul bihi mansub wa huwa mudhaf, ajr mudhaf, al mu'minin mudhafun ilaih. Nah, karena sebagai mudhaf ilaih majrur, nah tanda jarnya adalah berupa ya al mu'minin. Nah, ini untuk jamak mudzakkar salim. Ada marfu, ini contoh pertama, al-mu'minun ya sebagai fa'il, ini sebagai khabar inna ya, ini marfu, marfu dengan waw, mansub. Al-munafiqin, mutrafin, muhsinin, zalimin, ini semuanya mansub ya dengan tanda ya. Kemudian al-mu'minin ya majrur dengan tanda ya. Nah, sekarang jamak mu'annats salim. Tilka ayatullah, tilka ayatullah, ayat. Nah, ini adalah jamak mu'annats salim. Tilka mubtada, ayat khobar. Nah, khobar, khobar jamak mu'annats salim dengan marfu, marfu, marfu dengan dhamma. Ayatu, ayatu. Wal walidatu yurdina auladahunna. Ini sebagai mubtada, dan mubtada adalah marfu. Marfu na jamak mu'annats salim dengan dhamma. Nah, lanjut. Amilus solihat. As-solihat, ini amilu fi'il fa'il, solihat maf'ul bihi. Maf'ul bihi mansub. Nah, biasanya isim, isim itu kalau mansub dengan fathah. Nah, ini tidak. Ini mansub dengan kasrah. Ya, mansub dengan kasrah, jamak mu'annats salim. Ya, jamak mu'annats salim mansubnya dengan kasrah, tidak dengan fathah ya. Kulu minat thayyibat, kulu minat thayyibat, at-thayyibat majrur ya, karena didahului oleh huruf jar sebelumnya ya, berarti at-thayyibat adalah isim yang majrur. Nah, tanda jarnya dengan kasrah. Berarti untuk jamak mu'annats salim ada dua tanda, yaitu tanda dhammah ini ya, tanda dhammah ada marfu. Ya, marfu sebagai mubtada, khobar, fa'il ya, isim kana, khobar inna. Nah, itu terus kemudian mansub, mansub dengan kasrah. Ingat ya, mansub dengan kasrah. Amilus solihati, ro'aitu tolibati. Nah, gitu ya, ro'aitu tolibati. Kemudian majrur dengan kasrah juga, kulu minat thayyibati. Berarti tanda rofa pada asma, pada mana jamak mu'annats salim dengan dhammah, dan tanda nasab dan jar adalah dengan kasrah. Lanjut kepada jamak mu'annats, jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya, itu jamak taksir. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu itu adalah jamak taksir dari kata rojulun, ar-rijalu. Nah, ini sebagai mubtada, dan mubtada itu marfu. Nah, tanda rofanya di sini adalah dhamma, qawamun. Nah, ini jamak mudzakkar salim, ini qawamun, tanda marfu sebagai khobar, ini marfu, dan tanda rofanya adalah dengan waw. Am kuntum syuhada'a, syuhada'a idh hadar Ya'qub al-maut. Jamak taksir syuhada dari kata syahid, syahidun, jamaknya syuhada. Nah, khobar kana mansub. Nah, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Wa annal masajida lillah, al-masajid isim inna, dan isim inna mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Wa bima anfaqu min amwalihim, amwal jamak dari mal, berubah dari bentuk tunggalnya menjadi amwal. Nah, disebut jamak taksir. Nah, jamak taksir majrur dengan kasrah, amwali, min amwalihim. Di kesimpulan,
Kesimpulannya adalah i'rabul jama' i'rabu jam'il mudzakkar asalim yurfa'u jam'ul mudzakkar asalim bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya. I'rabu jam'il mu'annats salim yurfa'u jam'ul mu'annats asalim bid dhammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. I'rabu jam'it taksir yurfa'u jam'ut taksir bid dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Ar-rabi' tukhzafun nun min jam'il mudzakkar asalim fi halatil idhofati mislu amarna mutrafiha ya. Oke, sampai di sini materi kita, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.